Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Bagaimana suaranya guys? Aku udah beli ini bro di TikTok Shop. Yalah, ini aku selesai bongkar, ini aku mau jalan untuk arah pulang. Kita bakal nanjak lagi ke Setinjau Lawi, pakai mobil odong-odong kita ini guys, oren anjay, odong-odong aja. Bercanda. Ini 220 guys, mobil baru anjay, 2014 cowok. 10 tahun lebih muda, 10 tahun lebih tua. Udah 10 tahun umurnya maksudnya. Aku ngomong belepotan. Oke. Di sini kita bakal konten di Jalan Setinjau. Cuman ini parkirnya di mana? Turun dulu. Ayo, turun. Let's go. Ini dia mobil kita selesai bongkar. Ini di bypass Padang, guys. Tuh. Minuman. Cuci mobilnya mana? Oh. Bentar, bro. Kuncinya nyelip di dalam. Oke. Okay. Masuk. Mantap. Well, kita hidupkan mobilnya. Oke, okay, kita lanjut jalan. Nanti kita sambung saat sampai di Setinjau Lawi. 2 jam kemudian. Sampai. Kemarin itu kita lewat siang juga, bro ya. Anak-anak Setinjau.
kekuatan gak bisa sih. Tuh, pada nyuci, udah seger. Tikungannya, tikungan jembatan.
mogok lo bro. Thank you.
pergokan. Tahu rame, pengen cepat, mana bisa weh. Saya pun bisa ngebut NJA loh, paket. Cuma kan lihat situasi mah. Main masuk-masuk aja, kasihan yang lain. Kiri kanan, kiri kanan loh. Jam ini ngedon apa gara-gara tadi kepergok? Belakangnya tuh jangan ikut. Berarti cuma cukup satu mobil aja.
rawan longsor juga ini. Jalan yang sini. Mobil oranye ini kalau dipakai tajak-tajakan gampang panas ya. Tanjakan terakhir nih bro, tikungan ini nih. Udah berhenti bro, ini lihat RPM-nya naik anjay, kan? Mantap. Ini parkir sini tuh mobil-mobil yang tadi. Oke bro, mungkin segitu aja. Saya mau lanjut jalan sambil dinginin ini tuh, RPM naik tuh kan yang ini nih. Oke. Mungkin segitu aja, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.